Wow, ada yang seru dan terbaru nih di The Voice Indonesia. Apalagi kalau bukan The Voice All Stars di GTV. Kira-kira siapa ya yang akan kembali dan menjadi bintang di The Voice All Stars kali ini? Tonton dan ikutin terus perjalanan mereka di YouTube The Voice All Stars. Di subscribe, like, dan juga di komen ya. Fit, jangan lupa juga loh. Kalau kalian bisa juga nonton di aplikasi RCTI Plus. Ayo tonton kontestan favorit kalian. Nama aku Verita Renuning Tias. Aku dari The Voice Indonesia 2019. Aku dari tim Titi. Kau dan aku saling membantu. Aku sampai babak live round. Pengalaman dan pelajaran yang didapat dari The Voice Indonesia, yang pastinya aku dapat banyak banget pelajaran dari coach, dari teman-teman. Support system aku tuh ada 3 wanita. Yang pertama itu mama aku, karena dia itu sebagai tulang punggung keluarga. Dan yang kedua tuh ada Eyang, Eyang suka nganterin aku audisi. Terus yang ketiga, Mami Titi, karena dulu Mami Titi tuh support aku gitu buat lebih percaya diri, karena aku dulu kan pakai wig. Jadi dari kemarin tuh pakai wig? Iya. Potongan yang baru ini, terus ya kenapa enggak, coba aja gitu. Terus aku minta fotonya, terus dikasih lihat fotonya. Ih, lucu banget, justru seger banget aku lihatnya, makanya aku langsung bilang oke, yang untuk tampilan live round kali ini gak usah pakai wig. Rambut aku kan botak kan, Mami tuh pernah bilang, kamu percaya diri aja, kamu cantik gitu. Terus kamu harus lebih pede kalau tampil, kamu tuh bagus, jadi kamu gak boleh minder sama yang lain. Mami tuh pernah ngomong itu sama aku. Dulu aku gak pede banget. Tapi kali ini aku akan tampil lebih pede di The Voice All Star karena aku punya 3 support system yang bikin aku jadi lebih percaya diri. Performance kontestan makin keren aja nih.
Ayo dukung tim Vidi Nino dengan cara subscribe di sini. Tonton juga video lainnya di sini. Nah, kalau kalian mau nonton fullnya, nonton di sini ya, di RCTI Plus.